Oke sahabat, nih kali ini kita menemukan anakan burung kedasi. Kemarin sebenarnya sudah direkam, tapi sepertinya indukannya ini marah ya, tidak mau mengasih makan lagi. Kebetulan kemarin juga saya rekam nih seharian sahabat ya, tapi indukannya tidak mau datang karena tidak dikasih makan, akhirnya harus kita ambil nih. Ini dari sarang burung pelanduk semak nih. Tuh. Oke, kita bawa dulu ke atas. Kita review nanti. Ini sahabat ya, burung kedasinya yang tadi kita ambil nih. Segede gini tuh. Ini burung kedasi mutiara tuh. Paruhnya lebar banget. Ini lebih kecil dari burung kedasi lurik. Ini nggak tahu udah besarnya hitam semua atau memang masih bintik-bintik seperti ini ya. Kita rekam waktu masih di sarang, berharap indukannya mau meloloh. Tapi ternyata pas lihat ada kamera, mungkin indukannya malas atau apa ya, marah gitu. Kalau bahasa Sundanya punung gitu ya. Jadi nggak mau ngasih makan lagi. Kasihan juga nih. Oke, akan kita rawat nih. Lumayanlah buat kasih makan kucing. Dan nantinya kita akan melakukan eksperimen juga, apakah burung kedasi sebesar ini masih jahat, masih bisa mengusir-ngusir benda. Akan kita lihat nanti. Ini sementara kita cari belalang dulu nih untuk makan. Kasihan nih, mau makan kayaknya. Oke, kita sedikit review dulu nih. Ini sebentar lagi, mungkin 4 hari lagi ini bisa keluar sarang mandiri. Nih, semua burung kedasi kayak gini sahabat nih. Jarinya ini ke belakang 2, ke depan 2. Burung yang berasal dari keluarga Cichlidae itu seperti ini jarinya. Ke belakang 2, ke depan 2. Nah, seperti burung kedasi ini sahabat ya. Coba kita kasih belalang nih. Wow, sangat lahap sekali ini burungnya. Nih sahabat ya, burung kedasi mutiara ini ukurannya lebih kecil dan lebih cantik sebenarnya jika dibandingkan dengan burung kedasi yang lurik tuh. Apalagi burung kedasi yang lurik yang kita dapatkan di video sebelumnya, bau sahabat ya, badannya sangat bau sekali. Tapi buat yang ini enggak. Buat yang ini enggak bau, sama aja dengan burung-burung pada umumnya. Apalagi warnanya juga lebih cantik nih. Ada bintik-bintiknya. Di sini kita eksperimen agak susah nih bendanya. Oh, udah enggak jahat lagi. Tuh buktinya diam tuh. Oke, di rumah nanti kita akan coba lagi. Tes. Burung kedasi makannya banyak. Tidak pernah kenyang. Ini belum bunyi, kalau udah 2 hari kita pelihara, pasti pas dikasih makan ini bunyi. Tuh kan, gak pernah kenyang. Tuh, burungnya gak pernah kenyang.
Oke nih, burungnya kita bawa pulang dulu dan ini kita masih di saung nih. Dekat tadi nemukan sarangnya di sana di kebun karet. Kita akan bawa pulang dulu dan kita nanti akan melakukan eksperimen lagi seperti yang kemarin ya. Apakah burung kedasi sebesar ini masih jahat, masih mau membuang benda-benda, atau memang sudah baik? Oke, kita lanjut di video berikutnya. Besok mungkin.